Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Raja Doka. Hari ini kita akan membahas tentang harga update domba dan kambing. Ya, kita lihat di kandang ini penuh sesak dengan kambing karena pada saat penerimaan barang ini kiriman kambing kita dari Lampung dengan suppliernya Mas Eko Yulianto. Dia beralamat di Lampung Timur. Untuk kalau nanti saya cantumkan di bawah ini nomor telepon beliau kalau teman-teman semua membutuhkan kambing untuk daerah Sumatera dan Jawa. Nah, kambing kiriman Mas Eko ini adalah jenis kambing Jawa Randu, kalau kambing Brigon. Ini rata-rata bobotnya di antara 8 sampai 20 kilo. Ini ada bahan untuk kita penggemukan. Kambing kita seleksi dengan cara ditimbang satu-satu, dicatat semua bobotnya, nanti akan dikalikan harga per kilonya. Nah, cara penimbangannya seperti ini kita lakukan. Kita ikat pertama kaki depannya, kita masukkan dulu. Setelah kaki depannya masuk, kita beritkan ke arah pinggangnya, baru kita kirau. Nah, ini jenis kambingnya seperti ini modelnya. Telinganya masih panjang-panjang. Ada jenis ini pencampuran antara Jawa Randu, ada campur persilangan antara Jawa Randu dengan kacang, ada kacang dengan kambing Etawa, ada Jawa Randu dengan Etawa lah. Pokoknya ini mix semuanya, teman-teman. Peternak semua ini mix. Seperti peternak sudah pada lihat semua, ini mix. Kalau kata bahasa Malaysia-nya mah kacukan, kambing yang persilangan. Ini macam-macam persilangannya. Ada turunan bur juga ada kadang-kadang. Terutama ini kambing-kambing. Ini update harga kita dari Mas Eko, supaya kiriman Mas Eko kambingnya bagus-bagus, mulus-mulus, bersih-bersih, layaklah untuk digemukan. Biasanya kita lakukan penggemukan selama 2 bulan, setelah itu setelah bobotnya maksimal kita seleksi kembali. Ya, ini kiriman kambing dari Mas Eko sebanyak 170 ekor. Dengan udah dikalikan 36.000 per kilo, kalau di rata-ratanya sekitar 400 ribuan. Murah, guys, untuk kambing harga murah. Kita timbang. Nah, setelah ini kita akan melakukan penerimaan kepada domba. Domba ini kita terima buat bakal penggemukan. Nah, domba ini domba jenis dari daerah Cianjur dan sekitarnya. Kambingnya gemuk-gemuk, guys. Jadi tidak usah lagi repot-repot, kita tinggal menggemukkan saja, kita tinggal kasih pakan yang bagus, yang baik dengan formasi teman-teman di daerah atau gimana, kita bisa dicobakan. Ini kambingnya sudah gemuk-gemuk. Ini rata-rata kita seleksi dulu dari giginya. Kalau giginya sudah tanggal, kita pisahkan. Kalau giginya masih muda, kita gemukkan. Ini kisaran bobot 8 sampai 20 kilo juga sama, guys. Nih, bibit domba yang paling bagus kayak ini nih. Cocok untuk dipelihara. Badannya panjang. Badannya panjang. Giginya masih kecil. Dan pertama sesi seleksi gigi, kedua kebuntingan, yang bunting kita pisahkan. Karena kalau persentasi bunting dipotong, persentasi kakasnya juga akan berkurang. Lebih baik kita anakan saja, kita ambil anaknya. Ini domba-domba Cianjur seperti ini, guys. Bentuknya mulus, rapi, super. Bisa kita lihat kan, teman-teman, cantik mukanya. Ini beda-beda dengan domba-domba Jawa. Ini adalah khas domba-domba Priangan, domba-domba Cianjur. Nah, setelah kita melakukan penimbangan, kita taruh di kandang penampungan sementara. Nanti kita seleksi kembali mana yang layak menjadi bibit dan mana yang tidak layak menjadi bibit, mana buat bakaran penggemukan, mana buat bibit. Kambing ini akan kita seleksi kembali
dan akan kita distribusikan ke beberapa ternak yang membutuhkannya. Ya guys, harga ternak domba ini sekarang sudah menyampai 37.000 per kilo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat membedakan jenis domba dan kambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam ngaget.